Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SMP Negeri 2 Kemolong, akan meliput proyek pelajar Pancasila. SMP 2 Kemolong sekolah Adiwiyata. Insyaallah jam 8 tepat nanti dasar kewirausahaan secara resmi akan diperoleh Bapak Kepala Pak Teguh, Pak Miftah. Ini namanya apa, Mbak? Apa kabar, Pak Norman? Baik-baik, Mbak. YouTuber. Ya, ini wah, anak-anak luar biasa. Sukses. Ini tenang. Luar biasa. Pas Teguh. Pripun iki itu? Sekarang, Mbak. Kegiatan apa ini, Pak Teguh, ini? Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nggih. Merupakan program dari sekolah penggerak. Nggih, pindahkan dalam 1 tahun nanti ada 3 tema gitu. Ada 3 tema. Kali ini kita ambil kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Nggih. Topik produk olahan buah. Oh, lambannya. Luar biasa ini sudah. Terima kasih. Proyek ini akan bisa menguatkan profil pelajar Pancasila mereka mulai dari gotong royong, kerjasamanya, kreatifnya, berpikir kritis dan sebagainya. Kapan, Pak? Nanti ini baru pertama ya nih, ya, ke ini proyeknya. Ini pertama proyek. Sukses salam meliput. Wah, jan bibit saka ngendi kok kabeh seger-seger. Selamat masuk, Bang. Sudah. Sekarang tinggal dibagi dua saja. Siap. Ya, Tuan siap. Mas. Melalui YouTube ya. Gitu. Sip ya. Kewirausahaan. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu guru semuanya, juga karyawan, karena sebentar lagi pembukaan pasar kewirausahaan akan segera dimulai. Untuk itu mohon kesediaannya Bapak Ibu duduk di depan panggung, kursi yang sudah disediakan. Kepada anak-anak penjaga stan, halo.
Halo, silakan kalian duduk dulu di tempat masing-masing. Sekali lagi kepada anak-anak penjaga stand, silakan kalian duduk dulu di tempatnya masing-masing dan tetap menjaga jarak. Istana Buah, pas 7A. Saya ulangi kepada anak-anak penjaga stand, karena kemarin sudah disampaikan di depan meja atau di belakang meja dua anak, lalu yang dua di belakangnya, yang dua di belakangnya, tetap menjaga jarak. Sate apa Mbak ini? Mohon kepada Bapak Ibu yang masih di ruang guru untuk kersa kelenggah di kursi depan panggung. Sudah disediakan oleh panitia, karena sebentar lagi akan dibuka, bazar akan dibuka oleh Kepala SMP Negeri 2 Gemolong, Bapak Dr. Andes Tahap Mihargo. Saya lagi, saat ini yang Bapak Ibu masih di dalam untuk segera lenggah, karena sudah jam 8. Jis gua lebih 1 menit. Dan agenda hari ini Bapak juga akan mengikuti turnamen bulu tangkis di GOR SMA Negeri Gemolong. Anak sekalian, saya sampaikan saat sambutan kepala sekolah, penjaga basar tidak boleh berdiri, semuanya duduk dan tenang. Dan untuk kelas 8 dan kelas 9, nanti kunjungan ke basar kalian akan dipanggil oleh MC. Pintu masuk melalui sebelah, pintu sebelah timur, kalian harus cek suhu, lalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Silakan kalian melilingi stand dan keluarnya lewat pintu barat atau di depan tiang bendera. Apa ini pemadam kelaparan? Penegak kesegaran menu. Tetap babuan itu. Pak Andi sudah belum? Kalau sudah silakan berposisi di tempat duduk yang sudah disiapkan. Moga Pak Teguh di atas. Pak Arif, moga legahnya di atas karena panitia. Moga Pak Arif di atas sama Pak Teguh. Pak Arif, moga silakan. Anak sekalian, khususnya kelas 8 dan kelas 9, selama pembukaan basar atau sambutan kepala sekolah tetap tenang. Tidak usah ditegur dari panggung, kalian tetap tenang. Untuk penjaga basar, sekali lagi, selama pembukaan tidak ada suara. Selamat datang kepada Bapak Suparno. Hari ini kegiatan kita akan diabadikan di channel, siarkan secara langsung dari kanal YouTube milik dari Bapak Parman Jelas. Barangkali nanti kalau ada waktu, mungkin juga akan memperagakan keahliannya dalam sulap menyulap. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak.
Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua peserta basar, juga anak-anakku kelas 8 dan 9 yang mungkin ada di kelas. Sebentar lagi akan kita buka bersama, yaitu upacara pembukaan kegiatan basar kewirausahaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tahun ini mengambil tema produk olahan buah yang dilaksanakan oleh anak-anakku kelas 7 A sampai 7G, nomor absen 1 sampai 16, karena kegiatan akan berlangsung 2 hari yang besok pagi hari Selasa dilaksanakan untuk anak-anakku nomor absen 17 sampai 32. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang masih ada di kelas, kami mohon dengan hormat untuk segera menuju ke tempat yang sudah disediakan, memberikan motivasi dan partisipasi kepada anak-anak kita yang hari ini menyelenggarakan basar kewirausahaan sebagai salah satu kegiatan dalam kurikulum sekolah penggerak, khususnya bagi kelas 7. Sekali lagi kami ingatkan, siapapun yang berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Gemolong harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mengenakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pintu masuk ada di sebelah timur, jadi buat dibekali.